Cuma saya tanyalah, kan pasal nak kalau kita tengok movie cerita pasal penjara di luar negara tu, cantik-cantik. Ada drama Korea tu, saya tengok dia punya penjara dia. Wah, dekat Malaysia kenapa tak buat? Tak ada. Kita memang ada cadangan tapi tak sesuai. Eh, kenapa tak sesuai? Sebab mentaliti kita tak sama. Dengan tahap penjara yang sekarang pun dia orang seronok keluar masuk. Betul, kebanyakan keluar masuk, keluar masuk tu memang dah biasa. Dia siap sound pegawai tu. Pangkat sarjan lagi dia kata. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi dan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Deban, yang mana beliau ini adalah seorang penceramah yang masya Allah banyak diidolakan ya, terutama oleh rakyat Malaysia dan juga ada sebagian daripada Indonesia. Karena ceramah-ceramahnya itu hampir sama dengan Ustaz Abdul Somad. Maksudnya ada kelakar di dalam tu lah, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Syamsul Debat. Siapa lagi ya? Banyak sebenarnya yang ustaz-ustaz lucu ataupun ustaz-ustaz yang dalam ceramahnya tak membosankan kan. Tapi saya tak tahu nama. Cuba komen kat bawah guys, siapa-siapa ustaz yang kelakar, tulis kat bawah, kita tengok bersama. Okey, jom kita mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Jangan lupa subscribe dulu kepada Ustaz Syamsul Debat guys, linknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman, kawan-kawan boleh support dakwahnya Ustaz Syamsul Debat dengan subscribe dan menonton video-videonya. Jom kita tengok videonya, let's go. Dan semua yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, kalau tidak kelak mendapat malu. Okay. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangan patah. Hasil apa? Kerja usaha di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Janganlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Banyak betul pantun dari ini. Terbang indah si kunang-kunang. Cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Hari ini bila dalam bab bekerja, keadaannya dah tak sama. Suasana dan cabaran bekerja semakin lama semakin kompleks, semakin complicated. Kalau kita tengok dari segi pemerintahan pun semakin complicated. Dulu jelas kerajaan pemegang, sekarang dah tak berapa jelas sangat. Siapa kerajaan, siapa pemegang. Maksud saya itu adalah hari ini sesiapa pemerintah akan susah, sesiapa yang jadi pemerintah akan jadi susah sekarang. Sebab ni zaman viral, apa juga akan di highlightkan. Dan yang paling jahat sekali adalah, yang paling jahat sekali adalah media sosial bila disalahgunakan. Betul. Hari ni kalau majlis daerah dan tanah, pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor buat kesilapan, viral. Pegawainya tak tanggungjawab, pegawainya tak buat kerja, pegawainya dekat belakang bercakap-cakap waktu penceramah tengah bercakap. Contohlah. Contohlah kan, langsung dikritik. Ha. Contoh, dia bantai-bantai tapi kita ada penjelasan. Tapi penjelasan tu takkan di-highlightkan. Keburukan juga yang akan di-upkan. Kesilapan sikit je dekat pejabat. Anilah, servis lambatlah, kita nak bayar cukai tanah pun itulah, hantar sana tenang sini, ingat kita bola ke dia tu. Bahal sebenarnya bukan saja kita tolak. Sebab dia datang dia tak bawa apa. Dia kata nak bayar cukai, tapi dia tak ingat nombor cukai dia dan dia tak bawa bil dia. So kita suruh dia pergi dekat sana buat carian. Dia pergi sana buat carian pula, dia pun tak ingat IC tak bawa pula.
Asyik tak buat. Nama-nama penuh. Kita cuba cari, tak jumpa. Cuba pergi dekat sana. Dia ada sistem ni lagi bagus. Komputer dia akan cek nama. Mungkin ada nombor IC. Nombor IC pun tak ingat apa. Bengap sangat orang ni. Tapi yang salah apa? Pegawai kerajaan yang salah. Pegawai di pejabat tanah daerah, daerah dan tanah. Dahlah dia kata. Paling banyak magic pejabat daerah lah. File-file banyak hilang. Tiba-tiba nama dekat tanah tu dah bertukar. Nama geran ni semua salahkan kita. Walhal ada seorang pegawai yang tak bertanggungjawab tu, iaitu budak office boy ke pembantu takbir ke, yang dulu dia ambil file tu, dia adjust macam mana, dan dia dah kena buang dah pun. Tapi yang dapat malu, yang mendapat nama tak elok, tetap kita. Itulah cabarannya bekerja dalam sektor kerajaan hari ni. Allah. Keadaan dah tak sama. Dulu nak cerita yang baik-baik, nak tahu kerajaan ni sektor baik ke tak baik, wah, keluar dekat dalam surat khabar. Orang tak ada lagi media sosial dulu. Tunggu buletin utama, tunggu TV3, tunggu TV1, RTM1, berita RTM2. Tunggu apa? Tunggu apa? Apa berita terkini sejam sekali. Dulu berita setengah jam je, 8 sampai 8.30 dulu, berjalan malam. Mana ada macam sekarang, sejam berita. Lepas tu tak cukup dengan sejam, setengah jam, apa, satu jam sekali berita terkini yang 5 minit tu. Tak cukup lagi. Dengan tahap itu pun orang tak tengok TV. Kan? Orang tetap nak baca dengan nak dengar daripada TikTok. Tu yang di-highlight kan. Lepas tu kebetulan pula orang yang share tu pandai. Yang share tu pula pandai. Dia siap, tahukah anda apa yang berlaku di pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor? Wah. Kenal tak orang ini? Zah, muka Encik Timizi. Orang inilah yang menandatangani, keluarkan pasal tu surat. Surat tu lalu, dia siap bulatkan. Inilah surat Zah, Zah tajuknya. Tak, dia highlight. Wah, surat tu tipu. Dia boleh create dan orang macam, ya Allah, tak sangka Encik Timizi macam tu. Aku dah cakap dah, aku tengok muka pun aku tahu seorang tu pula. Jadi sedap cerita tu kan. Jadi makna kata, itu cabaran dunia hari ni. Dan orang ambil ringan tentang kebenaran. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan zaman kiamat. Dan sekarang kita berada pada zaman fitnah, yang mana fitnah lagi suka orang percaya daripada benda-benda betul. Betul, sebab orang seronok dengan TikTok. Itu sebab orang dengar dalam media sosial tu, dia rasa lagi sok, tak sangka ni, kau tengok ni, kau bayangkan, tak sangka. Ha, kan, hari ni. Jadi apa pun tu belum start lagi tu. Belum start lagi jamaah. Belum. Mukadimah pun belum habis lagi ni. Makna kata hari ni, kalau kita tengok apa pun dalam bab kerja, kan, cerita tentang tanggungjawab kita sebagai pekerja, memang ada banyak. Terlalu banyak tanggungjawab. Apa maksud dia? Kita tengok. Kalau kita tengok dari segi sekarang ni orang sibuk tentang apa, madani. Sekarang ni saya kena fikirlah tajuk, ada satu tajuk tata kelola. Oh. Tata kelola. Apa maksud tata kelola? Apa maksud tata kelola? Tata kelola. Maksud tata kelola, tak habis urus. Tapi nak bunyi lain. Kan? Contohlah, credibility. Apa maksud credibility? Dia baguslah, credibility dia bagus. Apa maksud credibility? Berasal perkataan Latin Greek, iaitu I credos, iaitu I believe. Maknanya, credibility ni, kebolehpercayaan. Betul? Kata penghulu tadi. Betul? Kebolehpercayaan. Boleh percaya, ayat boleh percaya. Dia tu bagus, dia tu kita boleh percaya tu. Itu sebenarnya, tapi nak bunyi lain, credibility. Kita dah lama dah. Tak ada urus, kita akan pertingkatkan. Tak, tata kelola sekarang. Madani. Kan? Madani dia ada merupakan sintesis. Wah, sintesis apa? Rupanya gabung jalin. Dia tak nak sebut gabung jalin. Sintesis, lain sikit. Nampak tak? Itu madani, kalau orang Jawa sebut medeni, lain pula maksudnya. Medeni. Menakutkan.
Kan? Jadi madani ni dia menyeluruh. Mana konsep ni tak ada kepimpinan, tak ada kepimpinan yang nak bawa kepada kejatuhan. Cuma masing-masing nak bawa brand sendiri. Branding sendiri. Jadi apapun kita sebagai penyewa awam, kita laksanakanlah selagi mana dia boleh bawa kebaikan pada masyarakat bawah. Tanggungjawab kita, kita kena hati-hati. Betul kita ni penyewa awam. Dan bila jadi penyewa awam, bukan semua benda kita boleh buat. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua benda kita boleh luahkan dalam media sosial. Saya pun ceramah lain. Saya cakap lah ikut suka saya. Paling tidak pun saya kena ban. Tak boleh ceramah dekat tempat tu. Contoh kan. So saya pun kena hati-hati. Kan? Jadi macam tu juga kita penyewa awam. Jangan kita apa salah. Ini kebebasan bersuara. Betul kebebasan bersuara. Kalau kita tengok dalam, kalau dululah perlembagaan persekutuan memberikan kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan berpersatuan, kebebasan memiliki harta, kebebasan untuk bekerja, kebebasan mencari rezeki, kebebasan untuk berkeluarga, kebebasan semua kebebas. Tapi tertakluk kepada artikel, ada satu artikel ni, artikel 143 dah bahasa 149 yang telah pun dimansuhkan. Dulu. Tapi adakah bermakna kita dah tak adalah yang segala perbuatan yang menghancurkan subversif yang boleh ganggu-gugat kestabilan keharmonian negara itu tak boleh buat? Bukanlah bermakna hari ini boleh buat sesuka hati. Tak bermakna macam tu. Still ada peraturan. Rupa-rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang bukan Islam jangan risau. Ada yang bukan Islam sini? Ada tak yang bukan? Yang bukan Islam pun masih boleh ambil poin saya. Jangan risau. Ceramah Samsul Bat profesional. Hadis yang saya ambil tu pun orang bukan Islam boleh faham. InsyaAllah. Nabi sebut apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Kebebasan sebenar bagi orang mukmin, orang yang beriman daripada kematian. Mati baru bebas, tak ada peraturan. Orang mati tak ada peraturan. Tapi dia diatur oleh orang. Dah mati. Kan? Itu yang kita kena fahami. Jadi kalau kita tengok dalam bab tanggungjawab, kewajipan yang dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung oleh sebab itu, segala-gala yang dibawa, yang dah diamanahkan kepadanya, haruslah dilaksanakan sebagai tanggungjawab. Jadi amanah dan tanggungjawab dua perkara yang saling berkaitan. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Allah. Jadi kita semua ada peraturan. Dan dalam kita bekerja, tentu-tentulah ada ujian. Kita nak kerja macam ni, tiba-tiba macam tu pula. Tiba-tiba tukar pula dasar. Signboard semua kena tukar. Tukar pula yang ni. Berugap, tukar lagi. Kita ni nak laksanakan tukar ni. Jadi pejabat daerah dan tanah ambil inisiatif. Nak bantu peniaga-peniaga kecil. Sebab dah sampai dah wahyu daripada atas. So siapkan 10 unit lot kerai. Kena bagi dekat peniaga-peniaga. Dekat kawasan pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor. Kita pun siapkanlah 10 gerai. Kita pun dah ada dah senarai pemohon. Ada berapa? 2,000. 2,000 senarai yang nak minta gerai. Kita ada 10 gerai saja. Tapis. Tiba-tiba datang satu surat. Saya nak pilih, nak 5 gerai untuk penyokong-penyokong saya. Kan pening kepala? Peninglah. Itu semua adalah cabaran kita dalam bekerja. Betul. Itu sebab kita kena sesuaikan. Kita ambil senarai itu. Tapi kita bagi ulasan. Kenapa dia ni tak boleh kita bagi? Kenapa dia ni kita tak boleh bagi? Tu belum cerita lagi, dah dapat lot gerai dengan yang canggih, dengan cantik, kemas, dengan kos sewa kadang-kadang bagi 100 lebih, 120 saja sebulan. Tapi dia sub sewakan ke orang sampai 1,000 lebih sebulan. Ada orang macam tu. Dan dalam perjanjian ada sebut, kalau disub sewakan, maka kita boleh lucutkan hak kepada dia dan berikan hak sewa tu kepada orang yang sedang menyewa. Boleh? Itulah keadaannya. Kita bagi suruh nyewa, dia itulah masalah orang kita ni. Belum gomok, sudah bengkak, kata pepatah Cina. Kan? Belum gomok, tapi dah bengkak, dia tak sabar. Dia nak cepat. Semua ada proses. Macam tuan-tuan dan perempuan yang bekerja sekarang kat sini. Bukan tiba-tiba bekerja dekat sini. Sebenarnya dia kerja basuh pinggan kat restoran. Pernah kerja jual barang. Pernah kerja kedai uncin. Pernah kerja kilang. Macam-macam kerja kita pernah buat.
Tapi akhirnya Allah rezekikan kita kerja kat sini. Sebab yang sebelum ni bukannya tak bagus, tapi sebahagian daripada pengalaman kita sebelum kita nak sampai pada kerja kita yang ni sekarang. Macam saya lah, pekerja saya tak buat. Saya pernah jadi cikgu, saya pernah jadi tukang cuci pinggan, saya pernah buat sales, saya pernah buat semua, saya pernah buat lah. Dan yang tak pernah pergi kerja kelab malam dengan kelab dandut, dia tak pernah kerja. Ha, pergi. Sebelum kau cakap tu, baik aku cakap tu. Kan? Tapi masa saya kerja dekat majlis pembenaran nilai dan majlis pembenaran Seremban dulu, pembenaran Seremban jadi timbalan pengarah. Waktu dinilai saya jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Terus saya kerja dulu, selalu lah pergi buat operasi bersepadu. Mana kelab malam yang tak masuk kat Seremban dengan nilai tu. Kan? Dah lah nilai tu paling banyak rumah urut dalam Malaysia. Kan? Kita kalau pergi sebu rumah urut tu daripada elok tu langsung lenguh badan. Tadi elok. Masuk langsung longoh badan. Macam mana tak longoh? Pekerja yang bekerja tu tak ada yang elok pakai. Semua jaring pakai. Pakai jaring, seluar pendek. Kita suruh dia, kita wajibkan dia pakai uniform. Kita dah letakkan syarat satu uniform. Dia punya uniform skirt pendek, baju tak berlengan. Lepas tu orang tu urut kaki. Kebanyakan urut kaki kat depan tu. Dekat depan tempat urut kaki tu ada macam ada fountain, ada batu-batu yang batu-batu yang untuk refleksologi tu. Dia bantainya berjoging situ yang budak-budak tengah urut tu. Tu yang daripada sakit kaki, sakit sakit tengkuk tu. Langsung masuk bilik. Masuk bilik. Iya. Saya serbu dulu tangkap. Tak tahu macam-macam yang pernah. Masa serbu tu pecahkan bilik tu. Sebab kita tak pernah kan. Syarat-syarat rumah urut tu tak boleh ada dinding. Dia hanya tirai saja. So kalau kita tarik memang nampak. Dia buat bilik kunci. Kita sepakkan bilik tu. Masa tu tengah pegang giak. Bayangkan. Yang faham-faham tak faham sudah. Yang kena tangkap penghulu pula tu. Bukan penghulu sini. Dah sana. Sana. Penghulu tak, penghulu negeri lain. Betul. Tak. Wallahi saya cakap ni. Saya cakap penghulu ni, penghulu ni daripada negeri lain datang ke nilai sebab nak buat benda tu. Allah. Ha. Saya dah cek lah. Penghulu Selangor okey. Ni tempat lain. Kamu pandang penghulu. Betul. Lepas tu kita suruh dia angkat. Bayangkan. Tu boleh cerita lagi. Bila kita buat operasi pula, operasi bersepadu. Lepas tu yang buang-buang ni langsung dia cakap, bang tak boleh settle ke? Dia cakap dengan budak penguasa saya, tak boleh settle ke? Dia nak. Ha, boleh kalau nak settle pergi cakap dengan pegawai perempuan tu. Dia yang in charge. Tu tak pegawai perempuan tu siapa? SPRM. Dia pergi runding dengan kawan tu langsung gari tu. Tahu? Ha, bayang, kita buat operasi bersepadu. Senang supaya tak nak orang cakap konon dia macam ni, dia macam ni. Ha, tu macam-macam lah. Itu masuk kerja lah lebih kurang. Dan begitu juga dalam bekerja, satu aspek yang tak boleh dapat tanggungjawab kita, simple aja, integrity. Integrity. Tanggungjawab kita kena ada integrity. Bila sebut tentang integrity, telah ditetapkan oleh semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dikata, bagaimanakah kalian tergamak kufur, ingkar, yakni walhal dulu, walhal dahulunya kalian belum, kalian mati belum dilahirkan. Maknanya belum lahir itu kategori matilah. Kemudian kalian dilahirkan, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian hidupkan kalian semula untuk diberikan balasan pada hari kiamat. Baiklah. Mula-mula kita belum lahir. Kemudian Allah hidupkan kita. Kemudian matikan kita. Kemudian hidupkan balik pada hari kiamat untuk diberikan, disempurnakan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Itu satu. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya dia adalah telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Okay. Contohlah, nama orang tu Cik Tirmizi dengan Puan Mutiah. Dia nak sangat kerja kerajaan. Dia PTD ya. Dia pergi PTD. Macam-macam pejabat dia pergi. Fuh, dapat juga PTD. Fuh, dapat posting dekat sini. Ketua Penolong Pegawai Daerah.
Memang nampak syok macam saya dulu kan. Wah, dapat di pengarah undang-undang. Puh, gila pengarah aku datang bertabik muat kuasa tu. Bila sampai tu, saya ada 80 muat kuasa. Saya ada 10 pembantu takbir. Saya ada 8 belief, ada 2 PA. Seorang Yogesh, seorang Shima. 2 PA saya jaga. Oh, tapi bila memikirkan tanggungjawab, kena jawab soalan yang ini, kena tanggungjawab. Ni mesti, ni macam mana ni? Apa cerita? Kenapa tak settle lagi? Tak ada sebenarnya ni. Tak, saya tak nak dengar benda tu. Ada orang atas ni kadang-kadang dia kira pun. Wah, benda tu tak boleh. Pastikan bagi boleh pula. La ilaha illallah nak bagi boleh juga macam mana? Oh, ya. Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang, paling pening melayan politik lah. Bayangkan orang berniaga, pusat kita semula tu diubah suai jadi gerai dia. Pusat kita semula dikeluarkan tong sampah tu, dia renovate jadi gerai dia. Gerai nasi lemak, nasi lauk ni. Kita pun bagi notis. Bagi notis, suruh dia roboh. Suruh dia robohkan, suruh dia perbetulkan balik, bukan roboh, suruh dia betulkan balik jadikan keadaan asal. 30 hari tak jalan, notis 14 hari tak jalan, dia buat tak henti, 7 hari tak jalan. Sudahnya kita bagi notis serta-merta siap sudah ni sound ni. Kalau tuan tak buat apa, besok kita datang kita rampas. Kita okay. Pun dah susun tim, polis pun dah ready. Baru nak pergi, dia boleh panggil wakil rakyat kawasan rasmikan gerai dia. Tak kepening kepala kita. Kok bisa? Itu sebab saya kata, ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kerajaan ni kadang-kadang sebersalah. Ahli politik kena sedar, kamu tu sebagai ahli majlis ke, sebagai wakil kepada masyarakat ke, tok ketua ke, jadi pemudah cara antara pihak kerajaan dengan customer. Bukannya nak backing siapa-siapa, bukan. Kalau nak backing, jangan pegang jawatan. Duduk tempat mana, jadi backing persatuan tu, tak apa. Sudahnya kita pun malah nak kecoh-kecoh. Okey, apa kita buat? Berapa lama dah ada gerai-gerai haram duduk dekat side table tu, dekat landscape tu. Bayangkan tepi-tepi jalan tu penuh tu, landscape kita dah jahanam dah. Bahal kita bayar landscape berapa ribu, puluh beratus ribu setahun. So kita terpaksa apa? Kita terpaksa tolak semua, buatkan gerai untuk dia. Seberang daripada gerai tu apa? Kedai-kedai yang menyewa. Macam kedai je ni, dia orang sewa bayar berapa? 1000 lebih, 2000 sebulan. Dengan bil elektrik lagi, kau senang-senang je tarik, sudahnya dapat gerai majlis. Contohlah maksud dia. Itulah masalahnya di negara kita ni. Tu baru-baru ni, saya ada ceramah di, sebab mentaliti kita tak sama. Macam penjara kan, saya ceramah dekat penjara baru ni, penjara Kajang. Oh lah, macam tau, ceramah kat penjara Kajang. Kita punya phone semua kena tinggal tau, tak boleh buat masuk. Disimpankan dalam satu seal tu. Lepas tu wallet pun dia ambil, kita masuk tu, buatnya tiba-tiba dia tak bagi aku keluar. Memang tak ada siapa tahu pun aku dalam ni. Matilah, mana tu, terlalu banyak tengok movie tu dah takut tu. Anda tidak boleh keluar selepas ni. Nak kontak dah tak boleh kan? Walaupun kawasan tu besar, terasa terkurungnya. Cuma saya tanyalah, kan pasal nak kalau kita tengok movie, cerita pasal penjara di luar negara tu, cantik-cantik. Ada drama Korea tu, saya tengok dia punya penjara dia, wah cantik betul dia punya ni. Siap dengan almari loker dia, tempat simpan buku dia. Lepas tu siap toilet dia, siap dengan pintu cantik kan. Saya tanyalah, saya kata kan menipu je tu. Saya tanyalah pegawai penjara dekat penjara Kajang ni, memang betul ke tuan kat luar negara? Memang betul kat luar negara, memang macam tu lah. Tapi kat Malaysia kenapa tak buat? Tak ada. Kita memang ada cadangan tapi tak sesuai. Eh, kenapa tak sesuai? Sebab mentaliti kita tak sama. Dengan tahap penjara yang sekarang pun dia orang seronok keluar masuk. Betul, kebanyakan keluar masuk, keluar masuk tu memang dah biasa. Dia siap sound pegawai tu. Pangkat sarjan lagi dia kata. Tak naik pangkat lagi ke? Korporal lagi. Contohlah. Kau ajar tu. Punyalah selalu dia masuk dalam. Nak tunjukkan tak sesuai lah mentaliti kita, cara kita fikir lain. Allah. Ha, macam tu lah. Sebab kita ni susah. Contohlah kan, macam kita tengok di luar negara, dah kita tengok kan, tengok movie ke, tengok apa macam mana, orang putih ni kalau balik, dia bawa barang-barang dapur dia, dia beli kat luar dalam beg kertas tu. Dia keluar, lepas tu dia lipat, dia simpan. Kita lain. Kan? Itu sebab dia, sampah bertimbang setiap hari berapa kilo. Jadi sampah basah macam mana, sampah kering macam mana,
plastik dekat mana. Macam tu. Kita ni kulit durian dengan air semua sekali. Ni, ni tengah musim ni kan. Saya macam nak ulas tapi macam tak payahlah. Tapi memang mentaliti tak sama. Mentaliti tak sama. Lepas tu bila sampah air ni basah dengan kering ni bercampur, bila pihak yang apa pelupusan sisa pepejal ni ambil, bila dia kompres sampah tu, yang licit dia tu, dia punya yang cair-cair-cair dia tu jatuh kat jalan, ya Allah bau dia. Baunya. Tinggal satu taman perumahan bau. Betul. Itulah antara je isu-isu. Sebab isu mentaliti. Kita kena sabarlah nak buat macam mana. Tuan-tuan, apapun, apa yang kita buat tu akan dibalas. Ingatlah pesan tadi. Kehidupan di dunia ni tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sedikit ya penyampaian daripada Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan mentaliti orang Malaysia tak sama. Kalau kat penjara, keluar masuk, keluar masuk. Kalau kat dekat luar negara tu, penjara memang best lah kan. Tapi takkan seronok tinggal dekat penjara kan. Lebih baik lagi bebas, lagi senang tu tinggal dengan keluarga. Betul tak? Okay, so gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Apa betul ya kan? Apa betul? Betul apa enggak gitu kan? So, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.